Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Nur Cahyani Official. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Kali ini aku mau oseng toge ya teman-teman. Toge ini sudah saya cuci dan sudah bersih, tinggal masak. Lalu nanti atasnya mau aku masak itu apa ini? Daging sapi yang diiris tipis itu namanya apa teman-teman? Aku nggak tahu, pokoknya ya ini daging sapi yang diiris tipis, terus kemudian aku iris kecil-kecil aja teman-teman. Nah, diiris seperti ini. Kalau sudah diiris, kemudian taruh di tempatnya teman-teman. Kemudian kita bumbui gula secukupnya. Ini gula ya teman-teman, tidak pakai garam. Gula pasir secukupnya. Kemudian sangfen atau maizena secukupnya. Lalu ini apa? Saus tiram ya teman-teman, secukupnya juga menurut selera. Jangan kalau dia jangan banyak-banyak karena nanti asin. Kalau sudah kita aduk-aduk sampai rata. Dan jangan lupa kalaupun ada ya teman-teman pakai ini rosemary ya teman-teman, ini biar tambah wangi dan tambah enak kalau dikasih ini. Walaupun nggak pakai ini juga nggak apa-apa ya. A few moments later. Saatnya masak ya teman-teman. Jangan lupa panaskan wajan, kemudian kasih sedikit minyak goreng ya teman-teman. Terus kalau minyak gorengnya udah panas, kemudian digoreng bumbunya teman-teman. Nah, ini udah panas, kita masak bumbunya seperti ini, jahe, terus bawang putih, lalu bawang merah ya teman-teman. Kita gongso dulu sampai wangi. Kalau sudah wangi, kemudian ini masukkan sayur togenya ya teman-teman. Kita masukkan sayur togenya. Sambil kita oseng, 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 dan oseng. Dan jangan lupa kasih sedikit air ya teman-teman, biar tidak gosong kalau ngosengnya. Kemudian kita bisa tambahkan bumbunya. Di sini aku pakai sedikit garam dan sedikit gula pasir ya teman-teman. Di sini aku memakai kaldu bubuk dari jamur ya teman-teman. Ini kaldunya lebih asin daripada kaldu ayam teman-teman, jadi tidak usah banyak-banyak, tapi lebih wangi. Nah, kita oseng-oseng dulu sampai campur ya teman-teman. Nah, kalau yang ini kaldu ayam. Kalau ini hari ini aku nggak pakai kaldu ayam. Aku pakainya ini, kaldu jamur. Kita oseng-oseng dulu teman-teman biar bumbunya bercampur.
dan kalau sudah kecampur lalu kita tutup sebentar saja teman-teman biar matangnya merata. A few moments later. Nah, ini udah siap ya teman dan udah mateng. Pastinya seger dan enak teman-teman. Kita angkat dulu, taruh di piring tempat penyajian ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman, ini wajan sudah saya cuci, kita panaskan kemudian dikeringkan, lalu kasih minyak sedikit. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbunya seperti biasa. Ini aku memakai biasanya teman-teman, kayak jahe, bawang merah, dan bawang putih ya teman-teman. Kita oseng-oseng sampai wangi. Nah, ini bumbunya sudah matang ya teman-teman, udah wangi. Kemudian kita masukkan ini daging sapi yang diiris-iris tadi, apa namanya aku juga nggak tahu, pokoknya dari daging sapi yang diiris-iris tadi tipis-tipis. Kemudian kita oseng-oseng sebentar saja teman-teman. Ini ngosengnya cuma sebentar teman-teman, jangan lama-lama, karena kalau lama nanti apa itu lebih alot gitu loh, dagingnya lebih alot jadinya. Jadi masaknya cuma sebentar aja, udah ganti warna langsung angkat, udah mantap. Nah, ini udah matang teman-teman, kita taruh di atas sayur tokinya tadi teman-teman. Ini kita taruh di atas tokinya tadi. Nah, seperti teman-teman hasilnya masak kali ini, toge oseng daging sapi ya teman-teman, dan sangat mudah dan gampang. Semoga teman-teman mencobanya ya. Dan buat teman-teman yang sudah menonton video aku, terima kasih banyak yang sudah menonton video aku, dan jangan skip iklannya ya. Terima kasih, dukung terus channel aku, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.